Selamat siang teman sahabat Pelik Pabian 78. Kita berada di kantor perwakilan Bus Sempati Star. Jadi ada Bus Sempati Star yang baru tiba dari mana itu ya? Jakarta ya. Tiba di kantor perwakilan Palembang. Sempati Star. Mercedes-Benz 1626. Untuk bus yang perpal atau keberangkatan pada hari ini di tanggal 31 dengan nomor pintu 20 ya teman-teman ya. Nah ini ya, jam 3 sore dari kantor perwakilan Palembang di Jalan Soekarno-Hatta. Nah, ini sama 1626 Mercedes-Benz ya teman-teman. TVRI-nya seragam ya teman-teman ya. Nah, tapi ada juga yang double decker-nya yang warna hitam kemarin yang pernah kita liput. Itu ada bus Damri Sempati Star. Jadi pelebaran jalan di Jalan Soekarno-Hatta nih teman-teman ya. Ini biasanya kadang macet di jalan. Itu seberang seberang dari bus Sempati Star ada bus Rosalia ALS, Spiro Nauli, Sari Mustika, Pemto ya teman-teman ya. Itu ada kemacetan jalan ya, karena adanya pelebaran jalan di daerah Soekarno-Hatta ya. Berangkat bang, berangkat, penuh. Lumayan ya. Wah, udah mulai padat ya. Yo, bang. Iya, iya. Oh iya teman-teman, di sini juga ada grupnya Hiba ya. Bus Laju Prima sama Iba Putra ya. Nah, jadi samping dari Sempati Star ada Laju Prima, terus ada Iba Putra. Ini kantor perwakilannya ya. Tujuan dari Sempati Star ini sampai Banda Aceh ya, teman-teman ya. Jauh ya teman-teman. Rute jauh juga ini bus Pulau Jawa ke Banda Aceh. Oke teman-teman, itu bus Sempati Star ya. Udah persiapan. Nah, saya mampir ke loket dari PMTO ya, kosong ya. PMTO Spiro juga kosong. Nah, ini patas PIV ya. Oke ya. Lanjutkan ke Medan ya teman-teman ya. Hati-hati di jalan, semoga selamat sampai di tujuan. Cukup sekian dulu video dari saya. Jangan lupa like, comment, subscribe, share sebanyak-banyaknya. Tekan lonceng biar terupdate video-video selanjutnya. Terima kasih.